Orang yang terlalu sibuk mencari-cari aib dan kekurangan pada diri orang lain. Habis waktunya hanya untuk mengorek-ngorek celah orang, sementara ia lupa pada aib dan celah dirinya sendiri. Sedangkan baginda Nabi mengajarkan, Tuba liman shaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang kekurangan pada dirinya menyebabkan dia sibuk sampai ia tidak sempat mencari-cari aib dan kekurangan pada diri orang lain. Sibuk mencari aib orang tentu bukan dengan tujuan positif. Muslim dengan muslim itu bersaudara. Kalau kita menganggap muslim yang lain adalah saudara kita, maka aibnya adalah aib kita, kekurangannya juga adalah kekurangan kita. Pada saat kita melihat pada dirinya terdapat kekurangan, tugas kitalah menutupinya.